Biasanya aku rebus sekitar 1 jaman ya teman-teman ya. Dan jagungnya sudah aku rebus 1 jam lebih ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardiah. Hari ini aku mau rebus jagung ya teman-teman ya. Ini merupakan makanan kesukaan kakek dan nenek ya, dan terutama aku teringat waktu di kampung ya teman-teman ya, rebus jagung. Tadi beli jagung ya teman-teman ya, beli jagung 150 NT, karena kakek, nenek, dan bosku suka banget jagung ini ya. Jadi seminggu sekali belinya 150 NT, dapat 15 biji ya teman-teman ya, karena 50 NT itu 5 biji. Dan nanti jagung ini mau aku rebus di panci ini ya teman-teman ya. Ini panci besar ini. Ini biasanya aku pakai buat ngukus bakpao itu ya, tapi yang bagian bawahnya. Ini. Seperti biasa sebelum merebus jagungnya, kita harus mengelupas kulitnya ya, dan sekaligus membuang rambutnya. Karena aku belinya banyak ya teman-teman ya, jadinya ini juga agak lama ya untuk melepas kulitnya. Dan untuk kulitnya ini kalau di Taiwan nggak boleh sembarangan buang ya, harus dibuang di tempat makan babi. Dan untuk membawanya ke tempat sampah, biasanya aku membungkusnya dengan plastik ya. Untuk jagung di pasar kami sini biasanya 50 itu 5 biji ya teman-teman ya, tapi dalam ukuran besar. Dan kalau ukuran agak kecil itu 50 NT 6 biji. Dan kali ini aku membeli 50 NT 5 biji ya, jadi agak besar. Dan untuk merebusnya juga ntar satu panci ini penuh ya 15 biji, karena aku belinya 150 jadi dapat 15 biji. Seperti biasa sebelum merebusnya, aku biasanya itu membuangi rambutnya ya teman-teman ya, agar sewaktu direbus itu enggak kemerambiang, jadi kelihatan bersih rebusan jagungnya. Untuk merebus jagung dengan menggunakan panci besar ini, biasanya aku menyusunnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi aku susun agar 15 biji itu muat ya, jangan sampai tinggal 1 atau 2, ntar malah susah untuk merebusnya. Dan untuk merebus jagung, aku biasanya menggunakan air ini ya. Ini merupakan air saringan yang biasa kita pakai untuk minum ya. Jadi untuk masa air minum diambil dari air sini dan direbus. Dan ini untuk merebus jagung juga aku pakai air ini ya. Lebih higienis ya teman-teman ya. Thank you.
Dan ini mulai aku rebus ya teman-teman ya. Dan kita tunggu sampai empuk ya. Biasanya aku rebus sekitar 1 jaman ya teman-teman ya, baru aku angkat. Dan tetap seperti ini ya, jadi nggak usah diangkat jagungnya, biar ntar kalau mau makan ngambil gitu aja. Jadi air yang di dalam itu kan masih panas ya, dan jadi jagungnya itu bisa tambah empuk. Dan jagungnya sudah aku rebus 1 jam lebih ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini mau aku tutup kompornya ya, dan diamkan seperti ini. Kalau mau ngambil tinggal ngambil ya, biar jagungnya itu tambah empuk. Ini ya, Pia? Ini. Jagung ya teman-teman ya. Jagung bodoh. Habis ya teman-teman ya. Makanan desa tetap enak ya. Ini dan begitulah ya teman-teman ya. Kami sekeluarga di sini suka banget makan jagung godok. Jadi setiap aku ke pasar pasti beli ya.
kalau enggak 150 ya 200, pokoknya satu panci besar itu penuh. Itu kalau 200 tambah lagi satu panci kecil ya. Jadi biar ngepasnya itu selalunya beli 150 NT. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Beginilah keseruan kami jika makan jagung godok ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Dadah.